Baru-baru ini, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang melakukan aksi kriminal di jalanan. Tampak pria yang menggunakan pakaian serba hitam, dengan nekatnya mencuri telur yang ada di sebuah mobil pick-up yang sedang berjalan. Aksi bajing loncat yang sedang mencuri telur ayam tersebut diunggah oleh akun Instagram @jakutinfo pada Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Bajing loncat yang sangat meresahkan, terlihat dalam video tersebut seorang laki-laki yang memakai jaket hitam nampak mengambil satu peti telur ayam di sebuah mobil box pengangkut bahan pokok yang sedang melintas, tulis akun tersebut. Diketahui hal tersebut terjadi di Jembatan Plumpang, Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis pagi. Aksi bajing loncat mencuri telur ayam di mobil pick-up tersebut menjadi tontonan warga yang sedang melintas. Meski tampak ada petugas P3S, pria tersebut tetap nekat melakukan aksinya hingga sebagian telur sampai jatuh ke jalanan. Kini, unggahan tersebut viral dan mendapatkan beragam komentar tajam dari netizen.